yang aku harus pahami. Yesus berjanji, sebelum terangkat ke surga, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Aku kembali kepada Bapa, karena tahu bumi ini bukan tempat ideal lagi untuk dihuni oleh orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan rumah yang baru, rumah yang permanen, rumah yang kekal, rumah yang dalamnya tidak ada kegelapan, tidak ada air mata. Di sanalah tempat orang percaya hidup selama-lamanya. Sebab kefanaan suatu hari akan berakhir dibungkus oleh peti kematian. Sebuah hal yang celaka bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hari yang sangat mengerikan bagi mereka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah hari yang paling membahagiakan. Hari yang diantar oleh orang-orang yang Anda kasihi dengan sebuah keyakinan, engkau berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Di sanalah Firdaus, di sanalah tempat yang permanen, di rumah Bapa surgawi, di belakang langit biru. Sementara orang-orang Anda sayangi, orang-orang Anda kasihi, saudara-saudara seiman, Bapa rohani, saudara-saudara rohani, anak-anak rohani, melambaikan tangan kepadamu dengan ucapan selamat berpulang ke pangkuan Bapa. Suatu hari kelak tugas kami selesai, kami akan susul engkau di rumah Bapa di surga. Sola fide.